berbeda memang dibandingkan dengan laga perdana dan kedua, karena apa yang kita saksikan penampilan Marquez kali ini memang berbeda menurut saya, Bung Ridwan. Dia lebih tenang, dalam tanda kutip lebih dewasa, menunggu merubah pola. Bukan sebagai fighter, tapi lebih pada counter fighter. Dan catatan saya, pukulan bersih dari Marquez lebih banyak dibanding Pacquiao. Anda punya catatan berbeda, Bung? Ya, efektif sekali memang apa yang dilakukan oleh Marquez sebetulnya. Memang sejak awal saya melihat ada perubahan gaya signifikan juga dari seorang fighter sejati, kemudian dia merubah menjadi counter fighter. Ini yang membuat sepertinya membuat Pacquiao juga agak sedikit ragu ya untuk melakukan pukulan. Dan ini beberapa kali pukulan juga memang sangat pukulan bersih. Baik, kita tunggu saja hasil pertandingan ini melalui ring. 114 even. Scores it 115, 113. Glenn Trowbridge 116 to 112 to the winner by majority decision. And still WBO heavyweight champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Manny for Juan Manuel Marquez. He was certainly won the fight. I had him up by 2 points at the end, 115-113, but again, another devastatingly close fight. That's one of the judges. Dan majority decision, artinya kemenangan yang diperoleh oleh Manny Pacquiao dengan 115-115 hakim A, hakim B 115-113 dan hakim G 116-112 untuk Manny Pacquiao. Sangat tipis. Majority decision. Sangat tipis. Saya sebenarnya kalau saya memang ada sedikit kejanggalan karena ini mungkin kepentingan bisnis yang lebih besar. Karena apapun Marquez kalau menurut saya memang sudah memberikan perlawanan yang sangat bagus. Bahkan beberapa pukulan dia pukulan bersih kita lihat banyak sekali. Dan one-two yang dilakukan oleh Marquez itu sudah sangat efektif. Ketika dia melakukan dua kali serangan dia langsung mundur juga untuk melakukan defense. Dan defense itu juga menjadi sangat efektif sebetulnya untuk Marquez ya. Tapi inilah hasil pertandingan bahwa wasit ataupun juri hakim memberikan penilaian yang sangat luar biasa juga buat Pacquiao ya, dengan kemenangan majority di season tadi. Dan pemirsa, kita akan bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini.